Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait penyekatan pada masa PPKM darurat, kita akan bergabung bersama rekan Nadia Hutagalung dan juru kamera Fatan Jauhar dari Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat. Ya, Nadia, bisa Anda informasikan seperti apa kondisi lalu lintas khususnya dari penyekatan jalan selama PPKM darurat di kawasan Kalimalang hingga siang ini? Ya, hari ketiga pelaksanaan PPKM darurat bersamaan juga hari ini di hari pertama kerja, Cakri dan juga pemirsa, menurut pantauan kami di titik penyekatan Kalimalang, Jakarta Timur, terpantau terjadi penumpukan kendaraan dan juga jalanan yang semrawut. Bagaimana tidak, berbagai macam kendaraan, baik kendaraan roda 4 ataupun juga roda 2, ini mengantri menunggu gilirannya untuk diperiksa kelengkapan dokumen oleh petugas gabungan, baik dari kepolisian, TNI, Dinas Perhubungan, ataupun juga dari Satpol PP. Memang untuk penumpukan kendaraan ini tidak bisa dihindari, bagaimana para petugas melakukan pemeriksaan terhadap ribuan kendaraan secara bersamaan. Dan juga pemeriksaan tentu saja dilakukan secara manual, bahkan juga untuk proses pemeriksaan ini memakan waktu 3 sampai dengan 5 menit untuk pemeriksaan terhadap satu kendaraan ataupun terhadap seorang pengendara. Dan apabila para pengendara ini tidak dapat menunjukkan kelengkapan dokumen, maka akan diarahkan untuk memutar balik ke arah Bekasi, kembali ke arah Bekasi. Dan menurut informasi yang kami dapatkan sampai dengan saat ini, selama berlangsung 3 hari, PPKM darurat ini sudah ada sekitar hampir 300 kendaraan yang diputarbalikkan menuju ke arah Bekasi. Tadi kami juga sempat mewawancarai Kapolres Metro Bekasi yaitu Asupriyadi yang mengatakan bahwa peraturan PPKM darurat ini menjadi tidak efektif akibat dari selama masa pemberlakuan ataupun melakukan screening ini masih ada masyarakat ataupun juga pekerja yang berasal dari sektor non-esensial ataupun juga non-kritikal yang masih keluar rumah ataupun bekerja. Begitu di mana untuk sektor esensial ataupun kritikal saat ini menjadi salah satu syarat untuk masyarakat dapat bekerja ataupun melakukan aktivitas di masa PPKM darurat saat ini. Dan tentu saja hal ini membuktikan bahwa masih ada sejumlah perusahaan begitu yang tidak menaati peraturan sebagaimana yang sudah ditetapkan bahwa yang boleh melakukan aktivitas ataupun bekerja di luar rumah adalah berasal dari sektor esensial ataupun dari sektor kritikal. Dan juga membuktikan bahwa masih ada, meskipun dari sektor esensial ataupun dari sektor kritikal, ini masih ada perusahaan yang mempekerjakan karyawannya melebihi kapasitas yang telah ditetapkan, yaitu hanya 50% saja. Dan hal ini menyebabkan penumpukan kendaraan juga jalanan yang semrawut, di mana juga beberapa pengendara ini melakukan berbagai cara untuk dapat melintasi titik-titik penyekatan yang ada. Mereka sesekali juga ini membunyikan klakson begitu secara bersahutan, dan bahkan juga ada yang melawan arah, meskipun sudah diputarbalikan begitu, kemudian melawan arah mereka melintasi jalur yang sebenarnya hanya bisa dilalui oleh atau dengan satu arah atau one way, yaitu menuju ke arah Jakarta melalui Jalan Pondok Kelapa. Dan kami juga menyaksikan bahwa petugas sempat kewalahan begitu, sehingga apabila memang sudah terjadi penumpukan yang sangat parah, ini petugas akhirnya membuka penyekatan yang ada dan mengizinkan para pengendara untuk melintasi penyekatan yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Cakri, sementara kembalikan dari studio. Iya, Nadia, ini kalau tadi Anda katakan kebanyakan kemungkinan adalah warga masyarakat yang masih harus melakukan kerja dari kantor begitu. Tapi kalau dari pantauan Anda, apakah ada masyarakat yang mungkin di luar dari kawasan penyangga Jakarta seperti Bekasi dan sekitarnya ingin masuk ke Jakarta? Seperti apa atau siapa saja begitu kendaraan-kendaraan atau masyarakat yang memang berusaha menerobos penyekatan ini? Ya, Zakri, memang seperti pernyataan yang disampaikan oleh Kapolres Metro Bekasi bahwa masih banyak begitu masyarakat ataupun pekerja yang melintasi jalur ini meskipun berasal dari sektor non-esensial ataupun juga non-kritikal. Sementara itu untuk syarat sebenarnya masyarakat ataupun juga para pekerja ini dapat melintasi penyekatan yang ada. Yang pertama adalah harus memiliki KTP DKI Jakarta. Sehingga apabila tidak memiliki, ini akan diputarbalikkan arah, kecuali memang tadi bekerja di sektor esensial ataupun sektor kritikal. Adapun untuk sektor esensial sendiri, ini adalah berasal dari sektor keuangan, perbankan,
teknologi informasi dan komunikasi, kemudian juga dari sektor perhotelan ataupun juga industri. Sementara dari sektor kritikal, ini diantaranya adalah seperti sektor energi, kesehatan, keamanan, logistik, transportasi, industri makan dan minuman, kemudian juga kebutuhan pokok. Selain itu, ada pun kendaraan yang masih juga diizinkan melintas adalah pengendara yang memiliki atau mengalami kondisi darurat ataupun sedang mengalami kedukaan begitu. Dan selain itu juga tentu saja harus dilengkapi dengan syarat sertifikat vaksinasi dan juga surat bebas COVID-19. Cakri dan juga pemirsa, berikut adalah wawancara kami dengan Kapolres Metro Bekasi, A. Supriyadi. Pagi ini kami berada di pos penyekatan pembatasan mobilitas masyarakat di Sumber Arta, Kalimalang. Kita lihat pagi ini, hari Senin pagi ini, masih banyak perusahaan yang melaksanakan work from office. Jadi karyawan-karyawan ini tidak diinformasikan dari perusahaannya untuk tetap di rumah atau work from home. Ini yang menjadi menimbulkan masalah, sehingga di lapangan kita menemukan masih banyak masyarakat yang keluar rumah untuk melaksanakan pekerjaan. Antisipasi mungkin dengan pagi ini seperti ini akan tersosialisasi dengan baik. Artinya perusahaan akan mengatur pelaksanaan work from home-nya sehingga tidak lagi masyarakat turun ke jalan. Demikian wawancara kami dengan Kapolres Metro Bekasi, A. Supriyadi. Cakri, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Nadia untuk laporan Anda.